Tebing setinggi 20 meter longsor menutup jalur mudik penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang. Kepolisian Resor Banyuwangi menangkap seorang pemilik bahan peledak dan menyita barang bukti 3 kg bubuk mesiu. Sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tetap bertugas saat libur Lebaran demi memperlancar arus mudik. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya.